Adik-adik, kita bersyukur sama Tuhan pagi ini kita masih dapat beribadah meskipun saat ini masih dalam ibadah online. Nah, tapi adik-adik, kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu, kalau kakak bilang laskar Kristus, apa yang adik-adik lakukan? Berdiri. Ya, sekali. Laskar Kristus. Pujilah Tuhanku. Tahu nggak caranya menghormati Tuhan? Kalau Kakak Milda, Kakak
Kira-kira tahu nggak cara menghormati Tuhan itu bagaimana sih? Cara menghormati Tuhan itu seperti ini Kakak Melsi. Misalnya kita berbuat salah, kita harus mengaku sama Tuhan karena Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu kita harus meminta maaf juga sama Tuhan ketika kita mengaku sama Tuhan. Adik, cara menghormati Tuhan seperti yang Kakak Melda bilang tadi. Kita berbuat salah, kita harus jujur, mengaku, meminta maaf, dan tidak mengulangi kesalahan itulah lagi. Oke adik-adik. Oke. Nah adik, mari kita menyanyi Tuhan Tahu Setiap Perbuatan Kita. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami supaya mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menceritakan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Sebelum itu kita bernyanyi firman Tuhan. Thank you.
Shalom semuanya, apa kabar? Tentu luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan cerita, tapi kakak mau semuanya duduk yang tenang, yang rapi, dan jangan ganggu temannya. Oke? Bangsa Israel telah masuk tanah Kanaan. Tuhan menolong mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan telah membuat perbuatan ajaib di sana, sehingga orang Israel dengan mudah menyeberanginya. Mereka bersuka cita. Tuhan telah menuntun mereka hingga tiba di Kanaan. Tuhan meminta orang Israel selalu menepati janji Tuhan. Mereka harus punya tanda bahwa mereka adalah milikku dan yang dapat menerima janjiku. Banyak anak-anak yang lahir belum diberi tanda. Joshua sunatlah mereka sebagai tanda mereka adalah milikku dan sehingga mereka pun dapat menerima janjiku. Tuhan pun meminta orang Israel untuk tetap mengingat penyertaan Tuhan. Mereka harus setia merayakan Paskah setiap tahunnya, melihat perbuatan ajaib Tuhan yang mendorong orang Israel masuk ke negeri mereka. Semua orang Kanaan menjadi takut. Mereka menutup gerbang kota supaya orang Israel tidak masuk dan mengambil kota mereka. Joshua pun jalan-jalan dekat kota mereka itu. Yeriko nama kota itu. Tiba-tiba di hadapannya terlihat seorang dengan pedang di tangan. Joshua bertanya, "Siapa kamu? Kawan atau lawan?" Ternyata orang itu adalah bala tentara Tuhan. Joshua pun sujud menyembahnya. Tuhan pun berfirman kepada Joshua, "Kota Yeriko akan kuberikan kepada Israel. Taatilah apa yang kuperintahkan. Suruhlah para imam dan tentara Israel mengelilingi kota Yeriko sambil membawa tabut dan membunyikan sangkakala satu kali selama 6 hari. Pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Dan ketika 7 kalinya mereka mengelilingi kota Yeriko, sangkakala akan berbunyi panjang. Engkau Joshua akan berteriak menyuruh semua orang Israel bersorak sehingga tembok Yeriko menjadi runtuh." Ternyata Tuhan menjanjikan kepada orang Israel akan memberikan negeri Kanaan termasuk kota Yeriko yang ada di dalamnya kepada mereka. Joshua taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia memanggil para imam untuk mengangkat dan membawa tabut perjanjian. 7 orang dari mereka membawa sangkakala dan semua prajurit. Hari pertama dimulai, di depan ada prajurit bersenjata. Kemudian 7 orang imam membawa sangkakala di depan tabut perjanjian yang juga dipikul para imam. Mereka mengelilingi kota Yeriko sambil sangkakala dibunyikan. Tapi yang lain tidak boleh mendengarkan suaranya. 1 kali mereka mengelilingi kota Yeriko lalu istirahat. Setiap hari selama 6 hari mereka melakukan itu. Pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika 7 kalinya mereka mengelilingi kota Yeriko, sangkakala berbunyi panjang. Joshua berteriak kepada orang Israel, "Bersoraklah kalian sampai kota ini runtuh. Tuhan akan menyerahkan kota ini kepada kita. Karena itu, masuklah dan musnahkanlah segala isinya. Tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Semua barang perak,
emas, tembaga, dan besi harus dikhususkan untuk Tuhan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Lalu orang Israel bersorak-sorak hingga tembok kota menjadi runtuh seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kota Yeriko kepada orang Israel. Tetapi Tuhan mengingat Rahab, wanita yang telah menolong kedua pengintai yang diutus Yosua untuk melakukan perintahnya. Aku ingat Rahab, ia percaya kepadaku. Rahab tahu, akulah Tuhan yang berkuasa dan maha pengasih. Rahab mengasihiku, ia telah menolong umatku. Aku selalu ingat perbuatannya. Tuhan mengingat setiap perbuatan kita kepadanya. Tuhan pun menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Yosua menyuruh dua pengintai untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun dibawa keluar dari Yeriko dan tinggal dekat perkemahan orang Israel. Sekarang mereka mau masuk ke kota Ai. Tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka berperang merebut kota Ai. Mereka kalah dan banyak yang mati. Yosua pun sujud kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan menjawab, kalian tidak meminta pertolonganku. Kalian juga telah berbuat dosa, melanggar apa yang kuperintahkan. Ada orang yang mencuri barang yang diperuntukkan bagiku. Ia membawa emas ke tendanya. Bangunlah, besok pagi kumpulkan seluruh bangsa Israel dan aku akan menunjukkan orang itu kepadamu. Besok pagi dikumpulkan lagi seluruh bangsa Israel dan diminta tampil ke depan. Dan ternyata Akan yang berbuat dosa. Yosua berkata kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan dan akuilah perbuatanmu. Jangan sembunyikan. Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Ia melihat apapun yang kita lakukan. Hormatilah Tuhan, sayangilah Dia. Mengakulah di hadapannya, berkatalah dengan jujur setiap perbuatan kita, apapun akibatnya. Mintalah pengampunannya, jauhkan diri dari amarah Tuhan, karena Tuhan tidak menyayanginya. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Jawab Akan, semua barang-barang curiannya diambil dari kemahnya. Akan menerima resikonya. Ia dan seluruh keluarganya dihukum atas kesalahan mereka. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7. Nah, di sini kakak baca yang ayat yang genap dan adik-adik baca yang ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Oke? Oke, kita mulai. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7, firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka,
Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan bersama-sama. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi berputar-putar 7 kali. Segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi, "Kami Bawa Tuhan." Katalah Yosua kepada Akan, anak
adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami agar kami selalu menghormati Engkau dengan berkata jujur ketika kami melakukan kesalahan. Dan Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelebaran akan firman-Mu. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, Tuhan ajar kami agar kami terus menggunakannya dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa bermain, dan dalam bangku sekolah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan agar terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berikan mereka kesehatan selalu Tuhan, dan dengan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sempurnakan doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru kita pada minggu ini dari Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Adik-adik, kasih karunia Tuhan Yesus selalu bersama kita saat ini sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita memuji Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus.
kita pada minggu ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, hormatilah Tuhan dengan berkata jujur, dan tidak melakukan kesalahan lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!